Jadi pada kesempatan ini kami ucapkan selamat datang. Ini adalah mini botanical private collection punya saya. Saya sudah melakukan penanaman di sini lebih kurang 8 tahun sepertinya ya. Ini pohon juga sudah rindang-rindang. Yeah. Saya bilang ini memang saya lakukan hanya untuk kesenangan pribadi. Memang saya untuk dedikasikan untuk Bumi Lambung Mangkurat, untuk masa depan. Ya kita mau CSR oksigen, yeah, untuk ASO. Nanti Bapak bisa cek ke dalam ya. Kita ada pohon ulin hampir 1000 nantinya kita total kita tanam. Ada meranti juga hampir 1000, beberapa jenis bambu dan sebagainya. Jadi yes, baby, this is the only one. Ya. Melihat hal-hal yang sudah beliau laksanakan paling tidak 8 tahun yang lalu sampai sekarang ini. Dan kami berharap memang hal-hal seperti ini bisa menjadi tuntunan bagi teman-teman yang mempunyai kawasan, mempunyai luasan areal yang berlebih, untuk salah satunya tentu tadi untuk ketersediaan oksigen, ya. Kemudian yang kedua, beliau juga ada keinginan untuk mengembangkan kegiatannya dalam hal satwa. Betul, ya. Nantinya. Nah, ini nanti juga kita akan coba turunkan tim teknis nanti jika diperlukan dalam rangka untuk memberikan arahan ya kepada beliau apa saja yang harus dipersiapkan. Baik, kemudian apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi. Baik. Sehingga nanti tujuan beliau nanti sebagai edukasi bagi masyarakat, khususnya tentu bagi generasi kita saat ini dan mendatang, terhadap tumbuhan dan satwa ini menjadi lengkap. Betul. Bukan hanya tumbuhan. Betul. Karena satwa juga, kemudian juga nanti kami boleh jadi menyarankan tentu dengan Lambung Mangkurat University ya, Fakultas Kehutanannya, untuk bisa meneliti kehadiran daripada satwa-satwa di sini. Baik. Supaya penamaan nomenklaturnya ya, sudah benar sekali ya, Latin. Sudah pilihannya betul. Ada dua. Ini juga sama. Kita pilih yang mana ya, sudah pilih yang sama aja. Ya, atas sambutannya. Nanti kami juga ingin belajar mempersiapkan. Tentu kan kami akan persiapan ini panjang. Kami butuh yang namanya proses perawatannya ini. Ya kami tahu. Kita karena kebetulan ya, ulun sendiri ini kan orang mau datangkan panda itu kan dipinjamkan. Itu berapa tahun kirim dulu ke China itu dokternya harus memenuhi, harus ini. Betul. Ini waduh cerewetnya minta ampun. Itu jadi kita juga artinya kita juga harus benar-benar siap baru kita bisa mendatangkan. Setelah kita matang, kita juga akan mempersiapkan orang atau bagaimana nanti kita akan pikirkan. Yang pasti ulun pribadi ya terima kasih, nanti kita akan siapkan semuanya ini ke depan, langkah-langkah ya kita mau eksekusi lah. Targetnya kapan, Pak? Kenapa? Targetnya kapan sudah? Targetnya kita akan berkomunikasi, pertek kan baru dikasih. Setelah pertek kita kan mau minta dibimbing langsung desain nanti ya. Desain karena ini kita kan baru tahu ada ruang bermain, ada ruang kawin, tempat kawinnya. Wah, kita ini baru tahu juga ini. Gitu loh, itu ada sesuatu yang belum pernah kita dengar ya. Karena ini kan memang kita hanya semacam, kita ini kan menciptakan kondisinya tuh seperti di alam. Bukan benar-benar di alam. Jadi, ya terima kasih sekali lagi pada Pak Marus. Semoga nanti ini dengan adanya rusa itu kita di Banjarmasin ada David Attenborough
David Attenborough KW lah nanti kita bisa datangkan, sehingga betul-betul kita mencintai baik itu satwa, baik itu tanaman, apa aja kita cintai. Mungkin Pak, apakah sudah bisa masuk kriteria gitu untuk konservasinya? Apa jadi penangkaran hewan langka gitu? Baik, saya kira kami sudah melihat tadi dan sudah mendengar penjelasan dari beliau, dan ini saya kira sangat baik sekali ya, karena ini handmade forest, jadi artinya memang hutannya ini dibikin, ditanam gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sampai ke belakang tadi, di situ juga ada air yang tersedia cukup banyak dan bersih. Saya kira ini sangat mendukung kalau memang nanti beliau berkenan untuk ikut sebagai penangkar ya, terutama penangkar untuk rusa tutul. Ya, jadi dan di sini kita melihat tadi ada naungan, kemudian ada daerah terbuka. Bagaimanapun juga satwa itu memerlukan cahaya, sehingga mereka itu harus diberikan ruang untuk bisa berjemur dan bermain. Kemudian nanti ada beberapa tempat untuk makannya dan tempat untuk kesehatannya. Karena satwa juga ada periodically untuk diperiksa kesehatan agar tidak sampai nanti menyerang lebih luas lagi ya. Kemudian saya kira untuk pakan ini bisa didatangkan juga tambahan dari luar, karena bagaimanapun juga memang kalau kita lihat di sini cukup bersih di bawahnya, jadi pakan mungkin tidak cukup tersedia, jadi harus memang didatangkan nanti dari luar ya, kira itu. Artinya dari BKSDA mendukung gitu Pak ya? Baik, saya kira kami sangat mendukung apa namanya inisiatif beliau dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat, terutama anak-anak muda generasi mendatang, dalam rangka mengenal langsung tadi sudah ada tanaman endemik kita ulin, kemudian meranti. Walaupun saya agak heran juga tadi ada soraya belangeran agak di tanah gitu kan, saya nggak tahu bagaimana nanti tumbuhnya karena dia biasanya di tempat air tapi masih tumbuh di sini. Nah, itu saya kira sangat bagus sekali inisiatif ini, dan kami dari BKSDA Kalsel tentu akan mendukung hal-hal yang dikembangkan. Dan satu lagi sebenarnya juga ini nanti kalau tim teknisnya turun, kita mau melihat apakah bisa kita masukkan dalam kriteria misalnya nanti keanekaragaman hayati dari tanaman-tanaman yang ada di sini. Karena bagaimanapun juga usaha beliau ini adalah sesuatu contoh bagi masyarakat khususnya Kalimantan Selatan yang mempunyai lahan cukup luas, ayo kita tanam. Kalau mau satwa silahkan, kami siap untuk mendukung dan memfasilitasi yang bisa kami bantu. Saya kira itu.